Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum murid-murid. Murid-murid sihat tak hari ini? Ustazah doakan murid-murid sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Sebelum ustazah meneruskan pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama menonton zikir yang ustazah paparkan ini dan murid-murid boleh bersama-sama berzikir ya. Ilahi lastu lil firdausi ala wa la aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wa ufir zunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Murid-murid dah tengok apa yang murid-murid zikirkan itu? Ya, itu adalah zikir taubat. Murid-murid tahu tak zikir taubat tu apa? Bagus. Taubat ialah memohon ampun dengan Allah SWT secara bersungguh-sungguh. Tapi, kenapa kita perlu bertaubat? Kita hendaklah bertaubat kepada Allah Ta'ala kerana Allah yang menjadikan kita serta memberikan ganjaran dan balasan terhadap semua yang kita lakukan. Jika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan beri kita ganjaran pahala yang setimpal. Dan jika kita melakukan kesalahan, Allah juga akan memberikan balasan yang setimpal kepada kita. Hal ini adalah kerana salah satu nama-nama Allah kan Al-Muntakim. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar salah satu daripada nama-nama Allah iaitu Al-Muntakim. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam tahun 5, bolehlah merujuk muka surat 99. Bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk nama Allah Al-Muntakim ya. Jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama menyatakan maksud Al-Muntakim dengan betul. Kedua, murid-murid dapat menyatakan hukum beriman kepada Allah Al-Muntakim dengan betul. Ketiga, murid-murid dapat menerangkan kesan serta mencadangkan contoh tindakan sekiranya meyakini nama Allah Al-Muntakim. Keempat, murid-murid dapat menjelaskan kelebihan bertaubat dalam kehidupan seharian dengan betul. Dan yang kelima, iaitu yang terakhir, murid-murid dapat menguraikan cara bertaubat dengan betul serta mengamalkannya dalam kehidupannya. Murid-murid, nama-nama Allah yang indah ada 99 kan? Salah satunya seperti yang telah dinyatakan tadi adalah Al-Muntakim. Apa yang dimaksudkan Al-Muntakim itu? Al-Muntakim bermaksud Allah Maha memberi balasan yang setimpal atas perbuatan dosa yang dilakukan.
balasan Allah ini diterima sama ada di dunia atau di akhirat. Jadi, manusia tidak akan terlepas dengan balasan Allah Al-Muntakim. Ini kerana Allah Ta'ala akan menghisap setiap yang kita lakukan, sama ada kecil atau besar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah SWT telah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 32 yang bermaksud, sesungguhnya kami tetap akan membalas orang-orang yang berdosa, apalagi orang yang lebih zalim. Murid-murid, di dalam dalil nakli yang baru Ustazah bacakan tadi, jelaslah bahawa Allah itu Al-Muntakim. Dan setiap kezaliman dan dosa akan dibalas. Jadi, kita sebagai hamba Allah wajib beriman bahawa Allah itu Al-Muntakim. Allah amat murka dengan manusia yang melakukan dosa. Jadi, kita sebagai hambanya perlu patuh, taat dan tunduk dengan perintah Allah SWT. Apakah balasan kepada mereka yang ingkar ini, ya murid-murid? Kenapa Allah ciptakan syurga dan neraka? Ini kerana Allah ingin memberi ganjaran dan balasan yang setimpal bagi setiap amalan kita dan setiap yang kita lakukan di dunia. Allah ciptakan syurga untuk hamba-hambanya yang taat dan Allah ciptakan neraka untuk siapa? Pernahkah murid-murid terfikir neraka itu amat dahsyat, panas yang tidak terhingga serta penuh dengan binatang berbisa? Tetapi kenapa Allah ciptakan neraka? Untuk siapa? Ya, Allah itulah Al-Muntakim, iaitu Maha membalas setiap perbuatan dan ada antara hambanya yang melanggar dan mengingkari arahannya. Maka nerakalah balasannya nanti. Na'uzubillah. Oleh itu, murid-murid, hukum percaya Allah Al-Muntakim adalah wajib. Ustazah ulang, hukum mempercayai bahawa Allah bersifat muntakin adalah wajib. Murid-murid perlu sentiasa berhati-hati dalam perbuatan yang dilakukan. Lakukanlah kebaikan setiap masa. Sekecil-kecil kejahatan akan tetap dibalas oleh Allah Al-Muntakin, cepat atau lambat. Baiklah, murid-murid. Ustazah nak tanya, jika kita tahu bahawa kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Muntakim, apakah kesan yang akan berlaku kepada kita? Ramai orang yang berkata, keimanan seseorang itu tak dapat dilihat. Tetapi, Ustazah nak bertanya, jika kita beriman, ada tak kesannya kepada diri kita, ya murid-murid? Mari kita lihat kesan sekiranya kita meyakini nama Allah Al-Muntakim. Pertama, yakin bahawa Allah Maha Berkuasa membalas setiap kejahatan walaupun sebesar zarah. Apabila kita meyakini bahawa setiap sesuatu perbuatan kita akan dibalas dengan setimpal, maka kita akan berusaha untuk mengumpul sebanyak mana pahala yang boleh dan menjauhi seboleh mungkin perkara yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Ini kerana Allah akan membalas setiap perkara yang kita lakukan. Kita haruslah sentiasa berbuat kebaikan.
menjauhi perkara-perkara yang dilarang Allah, menjauhi maksiat dan dosa, serta berusaha mencari ruang dan peluang untuk berbuat baik. Apakah perkara-perkara yang kita kena tinggalkan ya, murid-murid? Fikirkanlah dan kita buat catatan agar kita tidak melakukannya. Kedua, kita tidak akan menzalimi manusia atau makhluk lain. Apa maksudnya itu? Begini, semua manusia di sisi Allah adalah sama. Tidak ada yang lebih atau kurang. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Setiap manusia tak pernah lari dari melakukan kesilapan. Oleh itu, jika berlaku perselisihan sesama kita, maka kita hendaklah segera bermaafan dan tidak berdendam atau bermusuh. Kerana kita tahu bahawa dendam dan permusuhan adalah sesuatu yang dilarang Allah. Sahabat syaitan tu, sekiranya kita berterusan melakukan apa yang dilarang seperti bermusuh atau menyakiti orang lain, maka ustazah khawatir balasan Allah akan datang kepada kita bukan di akhirat tetapi mungkin juga di dunia. Oleh itu, murid-murid, kita haruslah mempunyai sifat kasih sayang terhadap manusia, haiwan dan alam sekitar. Pasti hidup kita akan sentiasa bahagia dan tenang. Tiada dendam dan permusuhan. Bagaimana cara kita menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan ya, murid-murid? Cuba bincangkan bersama rakan anda nanti ya. Kesan yang ketiga, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Apabila kita meyakini bahawa Allah itu maha membalas setiap sesuatu, sudah tentulah kita akan lebih berhati-hati dalam tindakan dan lebih berhati-hati dalam perbuatan serta dapat membezakan perkara yang baik dengan yang buruk. Macam mana hati-hati itu ya? Sebelum kita bertindak, kita hendaklah berfikir dahulu tentang tindakan yang bakal kita lakukan. Kesan perbuatan kita itu. Murid-murid tahu tak? Tanpa kita sedari, setiap perkara baik yang kita lakukan mungkin boleh bertukar menjadi dosa sekiranya kita tidak berhati-hati. Contohnya, niat kita baik nak bersedekah. Tetapi kita menunjuk-nunjuk kebaikan kita itu sehingga timbul riak dalam hati. Riak adalah melakukan sesuatu untuk mendapat perhatian atau pujian daripada ramai orang. Ia merupakan dosa. Ha, kan bahaya tu? Elok-elok nak cari pahala, alih-alih berdosalah pula. Kesan yang keempat, sentiasa patuh dan taat perintah Allah. Murid-murid, Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya. Allah juga tidak pernah menzalimi kita, murid-murid. Allah tidak akan sesekali menghukum kita sekiranya kita terlupa, tak sengaja atau tak tahu. Oleh kerana itulah, Allah telah mengutuskan Rasul kepada kita. Kitab Al-Quran dan Hadis supaya kita dapat panduan yang jelas tentang apa amalan yang baik dan apa perkara yang dilarang oleh Allah. Macam mana nak patuh dan taat? Begini, jika kita ikut semua perintah Allah, apa sahaja perkara yang disuruh oleh Allah, kita lakukan, segala yang dilarang kita jauhi dan tinggalkan.
insya Allah kehidupan kita akan sentiasa bahagia dan dipermudahkan. Tetapi jika kita masih lagi meninggalkan apa yang Allah suruh dan lakukan apa yang dilarang, kita sebenarnya menzalimi diri kita sendiri dan mendedahkan diri kita kepada kemurkaan dan balasan Allah yang sangat pedih. Kelima, hidup sentiasa dirahmati Allah. Murid-murid sekalian, apabila kita melakukan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang, sudah tentulah kita akan menjadi hambanya yang disayangi. Subhanallah, beruntunglah kita sekiranya kita tergolong dalam golongan tersebut. Seronoknya bila hidup kita sentiasa dalam rahmatnya. Keenam, sentiasa bertaubat dan takut melakukan maksiat. Apa itu taubat ya murid-murid? Taubatkah? Taubat ya? Mari kita lihat apakah maksud taubat. Taubat adalah kembali semula taat kepada Allah kerana menyesal melanggar perintah Allah serta larangannya. Lihatlah murid-murid, Allah sangat menyayangi kita. Allah masih memberi peluang kepada kita untuk memohon keampunan Allah setelah kita melakukan kesilapan. Perlukah bertaubat? Mestilah perlu. Beranikah kita untuk menghadapi kemurkaan Allah dan menerima balasannya yang sangat pedih itu? Jika jari terkena api pun kita dah menangis kesakitan, bayangkanlah jika tubuh kita dibakar dalam api neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Kita sebagai hambanya mesti yakin pintu taubat sentiasa terbuka selagi mana nyawa kita belum sampai ke halqum dan selagi matahari belum terbit dari sebelah barat. Walaupun pintu taubat sentiasa terbuka, janganlah kita tangguhkan kerana kita tidak mahu berada dalam kemurkaan Allah. Jadi, jom kita beristighfar dan bertaubat. Murid-murid tahu tak cara-cara bertaubat? Mari kita lihat dan kita pelajari bersama-sama. Pertama, taubat bermula dengan rasa penyesalan. Murid-murid pernah tak? Bila murid-murid buat perkara yang tak baik, tiba-tiba murid-murid rasa bersalah. Itulah menunjukkan permulaan taubat. Rasa menyesal yang terbit dari hati dan bukannya sekadar dari lidah. Kedua, mengucapkan istighfar dengan penuh penyesalan. Istighfar tu apa ya? Istighfar itu ialah ucapan Astaghfirullahalazim. Murid-murid, kalimah ini nampak biasa sahaja kan? Namun, impaknya amat tinggi untuk diri kita. Apabila kita sentiasa melafazkannya, hati kita akan sentiasa tenang kerana kita berusaha untuk tidak melakukan apa yang dirasakan tidak baik untuk kita lakukan. Cara yang ketiga pula, menterjemahkan penyesalan dalam bentuk perbuatan. Macam mana tu ya? Apabila lidah kita sentiasa melafazkan perkara yang baik, maka perbuatan kita juga akan turut serta. Kita akan sentiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Keempat,
memohon ampun kepada Allah jika kesalahan itu dengan Allah. Untuk menyucikan hati kita, murid-murid, kita harus memohon ampun kepada Allah setiap hari. Kelima, memohon maaf kepada manusia jika kesalahan itu dengan manusia. Murid-murid, sebagai manusia yang lemah, susah untuk kita lafazkan maaf. Tetapi, maaf itu sebenarnya yang boleh mengubah hubungan kita dengan manusia menjadi lebih baik. Ingat ya, murid-murid, sentiasa ucapkan perkataan maaf. Maafkan saya. Murid-murid, Allah sangat suka umatnya yang sentiasa bertaubat. Ini kerana orang yang bertaubat merupakan orang yang selalu menginsafi dan kesal dengan kesalahan yang dilakukan serta sentiasa mengharapkan pengampunan daripada Allah. Mari sama-sama kita lihat apakah kelebihan orang yang bertaubat ya, murid-murid. Pertama, dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu Wataala. Subhanallah, seronoknya jika kita sentiasa ada yang sayang dan suka dengan kita. Ini kan pula jika Allah yang sayang dan kasih dengan kita, mesti bertambah-tambah seronok kan? Murid-murid, tahu tak? Allah mengasihi orang yang sentiasa bertaubat. Ini kerana orang yang bertaubat hatinya menjadi lembut dan sentiasa takut untuk berbuat kesalahan serta berusaha bersungguh-sungguh menjauhinya. Kedua, memperolehi pengampunan Allah Subhanahu Wataala. Murid-murid tahu tak? Allah itu Maha Pengampun. Allah sentiasa memaafkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Jadi, kita hendaklah sentiasa memohon maaf apabila membuat salah. Sesama manusia, haiwan, apatah lagi dari pencipta kita. Mohonlah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Kerana Allah itu sifatnya pengampun, Maha Penyayang. Kelebihan yang ketiga, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Murid-murid, orang yang sentiasa bertaubat akan bahagia di dunia dan di akhirat. Hati menjadi tenang dan tenteram. Kelebihan keempat pula, dipelihara dari azab api neraka. Ha, murid-murid tahu tak? Setiap kali bertaubat, taubat kita Allah terima tu. Jadi, semua dosa-dosa kita Allah ampunkan dan kita akan terpelihara dari azab api neraka. Menarik kan? Kelima, mendapat balasan syurga. Murid-murid, orang yang bertaubat, ganjarannya adalah syurga. Masya Allah, seronoknya menjadi ahli syurga kan murid-murid? Semoga kita semua sentiasa bertaubat. Baiklah, daripada yang kita belajar tadi, mari kita sama-sama ke sesi uji minda. Yang pertama, apakah maksud Allah Al-Mutakim? Kedua, apakah hukum beriman bahawa Allah itu Maha membalas setiap perbuatan? Seterusnya, jika kita benar-benar meyakini bahawa Allah itu Al-Mutakim, apakah tindakan yang sepatutnya kita lakukan jika kita berhadapan dengan situasi berikut? Situasi yang pertama, jika kita beriman dengan Allah Al-Mutakim, kita tidak akan menzalimi manusia dan makhluk lain. Apakah yang perlu kita lakukan untuk menjaga hubungan sesama manusia, haiwan dan alam sekitar?
Ustazah bagi masa 30 saat dari sekarang. Apa jawapannya ya? Pertama, hubungan sesama manusia ialah memelihara hak orang lain dan menjauhi buli. Kedua, hubungan dengan haiwan ialah memberi makan dan minum serta tidak menganiayai haiwan-haiwan ini. Ketiga, hubungan dengan alam sekitar pula ialah menjaga kebersihan dan memeliharanya. Kita lihat pula situasi seterusnya. Anda tahu bahawa rakan-rakan anda sering mengabaikan solat. Apakah cadangan tindakan yang boleh kamu lakukan? Bagaimanakah cara untuk mengelakkan diri kita dan rakan kita daripada melakukan dosa dan maksiat? Situasi ketiga. Kita adalah manusia yang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Sekiranya kita sedar bahawa kita telah melakukan kesilapan, apakah yang perlu kita lakukan ya, murid-murid? Murid-murid sekalian, jika kita beriman dan berusaha untuk mengamalkan tuntutan keimanan dengan nama Allah Al-Muttaqin, insya-Allah kehidupan kita akan sejahtera di dunia dan di akhirat. Selain itu, kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah. Dengan taubat, kita dapat menyucikan hati kita daripada perkara-perkara yang tidak baik dan kita terhindar dari hasutan syaitan. Baiklah murid-murid semua, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.